Siang guys, welcome back to my YouTube channel dengan gue Yepek. Di channel YouTube kita Nyok Makan guys. Siang ini gue lagi pengen makan bakmi guys. Gue pernah lihat di channelnya Bang Oklana ada mie ayam tuh kayaknya unik tuh. Namanya Mie Ayam Pak Alay guys. Alamatnya di Jalan Ampera 7, Pademangan Barat guys. Penampakannya di sana tuh guys ya. Gue makanya pengen ngerasain seperti apa sih rasanya kayak gitu loh. Oke, yuk kita ke sana guys. Siang Pak. Siang. Ini dengan Pak siapa Pak? Mie Ayam Pak Alay. Dengan Pak Alay sendiri. Iya, wah, ini dengan ownernya sendiri Pak. Iya. Pak, Mie Ayam Pak Alay ini bukannya sejak kapan sih Pak? Sejak tahun 72. 72? Iya, di Gunung Sari tadinya. Oh, sebelumnya di Gunung Sari? Iya, di Gunung Sari 7B. Oh, gitu. Iya, sekarang pindah kemari. Gila, tahun 2016 ya. Gua belum lahir guys. Iya. 50 tahunan lebih ya. Iya, betul, 50. Nah, pindah ke sini sejak kapan? 2016. Oh, berarti sudah 5 tahun ya guys ya? Iya, nah, di sini Pak, 5 tahun. Mie ayam ini kan, mie ayam Pak Alay ini bukannya hari apa aja Pak? Bukanya tiap hari Pak. Tanggal merah buka? Bang buka. Dari jam berapa? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi udah buka? Iya, sudah pagi. Serius Pak? Sampai jam 2 siang. Oh, dari jam 3 pagi guys. Gue biasanya tahu bakmi dari jam 5 pagi. Ini ada yang lebih pagi dari jam 3 pagi guys ya. Ini mie ayam ya Pak ya, jadi ini halal ya guys ya? Halal semua ya, halal. Oke, kalau orang mau pesan via online itu ada nggak? Pemesanan kayak GoFood, GrabFood? Nggak ada. Oh, jadi langsung datang aja ya? Iya, datang aja. Oh, jadi lo orang kalau mau nyobain langsung datang aja kemari ya? Iya. Ini bakminya jenisnya apa aja Pak? Dijualnya? Mie lebar, mie halus ini. Nah, mie. Oh, ini bakminya mie lebar, mie halus ya? Iya. Oke, kalau gitu. Oh, harga seporsi bakmi mie ayamnya aja berapa Pak? Yang biasa kalau campur 15.000 sama mie ayam doang. Oh, campur itu dagingnya campur. Iya, campurnya ayam rebus nih. Yang tadi udah dikeset gitu. Oh, dikeset ya? Tapi saya belum iniin. Oh, gitu ya? Iya. Kalau nggak campur 13.000. Jadi receh banget tuh, guys. Bakmi cuma 13.000 ya, Pak. Oke, kalau gitu. Makasih ya, Pak. Oke. Bakmi gue udah datang nih. Ini bakmi lebarnya. Penampakannya kayak gini nih. Nah, ini bakmi kecilnya nih ya. Topping ayam kecapnya nih. Main banyak ya. Nah, terus tadi gue juga pesen pangsitnya, guys. Ada dikasih ayamnya juga. Mantep nih. Oke, sebelum gue makan, gue doa dulu ya guys. Guys, protokol kesehatan pakai hand sanitizer. Ini gue cobain bakminya original dulu ya guys. Kesukaan gue ini bakmi lebar nih. Mari makan. Bakmi enak guys, gurih. Terus bakmi lebarnya juga dia nggak terlalu lebar. Biasanya ada yang lebar banget ya. Sikat guys. Ini potongan ayamnya. Seporsi bakmi ini cuman 13.000 guys, receh banget ya. Kalau lo orang mau pakai 2 topping sama ayam rebus itu 15.000 doang. Nah, terus kalau plus mie plus pangsit 17.000 guys, receh banget guys. Kalau bakso? Pakai bakso 20, tapi kebetulan sayang baksonya habis ya Pak ya. Jadi gua nggak sempet nyobain guys. Nah, ini gue coba pakai sambalnya guys ya. Tadi kan originalnya nih. Nih sambalnya gini guys. Mantap guys. Jadi bagi lo orang yang suka sambal, siap. Jangan apa-apa dagang begitu pakai. Iya. Waduh kayak guys. Lanjut. Enak, sambalnya cukup pedas guys. Terus dikasih sayurannya juga banyak nih, sawinya. Oke, gue nyobain bakmi kecil ini guys ya. Gue kasih kuah dulu guys. Itu selain sayur ada toge kalau nggak salah. Iya, tadi selain sayur juga ada togenya. Kebetulan gue emang lagi, gue nggak pesan nggak pakai toge waktu tadi. Tadi kan gue udah cobain rasa originalnya yang gede lebar nih. Ini yang bakmi kecil ini. Bakminya gini guys, tipe bakminya. 12.000 doang guys, receh. Sikat guys. Enak guys, bakminya gurih. Nah, kita pakai sambal lagi ya. Biar mantul katanya. Guys. Aduh guys. Sambalnya lumayan pedes. Tekstur bakminya nih halus ya. Kejar guys. Bakminya enak, mantul. Lu orang mesti coba ya. Mie ayam Pak Alay, halal guys. Nah, gue sekarang mau nyobain ininya nih guys. Pangsit ya tuh, boh banyak banget ya. BM pangsit cuma 17.000 ya kalau ya. Mantap nih guys, ini halal guys. Murah meriah, enak guys. Jualan dari tahun 72, lu bayangin aja. Dari gue belum lahir guys, udah jualan koalai. Dari umur 9 tahun Pak koalainya. 9 tahun kok? Iya. Waduh, 9 tahun guys. 9 tahun. Sampai sekarang udah punya cucu 9 namanya. Wah, 9 juga ya kok ya? 9. Mantap kok. Anak 4. Iya, anak 4 cucu 9 ya. Dari ikut orang tua sampai sekarang Papa udah nggak ada. Gitu. Oke. Iya. Ini bakminya buat sendiri apa gimana kok? Ah, om saya yang buat. Om saya yang buat. Iya, om. Makanya enak ya, unik ya jadinya ya. Jadi kan kadang mie lebar bukan telur ini, telur bebek, bukan telur ayam. Oh, telur ayam ya? Karena kalau telur bebek kuamis. Oh iya. Iya. Tapi ini mie lebar kan biasanya lebar banget, ini enggak sih? Iya. Oke. Pangsitnya gede banget tuh, lu lihat tuh. Mie ayam pangsit cuma 17.000 ya kok ya? Iya. Murah meriah, enak guys. Bukan mahal-mahal. Cuman ada di mie ayam Pak Alay. Sikat guys. Itu maksudnya ada isinya atau? Ada. Iya, isinya ayam. Maksudnya isinya ayam. Jadi nggak cuman apa? Pangsit biasa doang, guys. Wah, masih ayamnya juga lagi. Jar, guys. Mantap, mantul. Gua lanjut mie lebarnya, guys. Mie ayam Pak Alay ini buka setiap hari, guys. Dari jam 3 pagi, lu bayangin aja. Sampai jam 2 siang. Mantap. Toppingnya juga banyak tuh, guys. Lihat ya. Selera banget gue makan siang ini nih. Nah, di sebelah Pak Alay ini kalau lu orang mau minum ada es kelapa juga, guys. Nih. Jadi kita pesen. Receh juga ya harganya ya. Bener-bener mantul, guys, bakminya. Gue udah makan, pengen lagi guys. Aduh, kenyang banget guys. Tamat. Mantep, makan siang gue sekarang tuh recommended ya guys. Mie ayam Pak Alay, halal ya guys. Bakmi ayam enak, cuman 13.000 guys. Terus kalau lu pakai pangsit, cuman 17.000 guys, jadi masih receh. Sebelah juga kalau mau ini ada air kelapa guys, cuma 12.000 guys. Oke, kalau gitu thanks ya guys sudah nonton vlog video makan gue siang ini. Kalau kalian suka tolong di ini guys, like, share, subscribe, dan ingat guys, klik tanda lonceng biar kalian dapat notifikasi tempat makan terbaru yang gue datengin. Terus kalau kalian tahu tempat makan yang belum banyak dikenal orang, harganya receh, rasanya enak, boleh guys komen di bawah ini, nanti gue samperin. Oke, kalau gitu thank you ya guys, see you.